saudara-saudariku yang terkasih. Maka marilah kita maknai peristiwa penuh syukur ini sebagai momentum kesempatan untuk menanggapi panggilan Tuhan, membangun semangat tobat, pembaharuan, dan pembenahan. Ya fisik, dan juga secara spiritual kita sebagai umat beriman. Saya atas nama panitia pembangunan Komplek Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Pegeran, kami menyampaikan bahwa pembangunan ini direncanakan sejak tahun 2000, akan tetapi baru terrealisasi tahun 2018. Kesempatan yang istimewa ini saya mengucapkan selamat provisiat atas sarana-prasarana yang baru ini. Semoga kompleks gereja Pugeran menjadi tempat yang semakin asri, yang semakin mengerasankan kita semua dan memampukan kita untuk mewartakan kasih Tuhan. Selamat dan provisiat, dan selamat memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Berkat dalam. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua saja yang telah peduli, yang telah terlibat di dalam pembangunan ini. Dan tentu kami mohon maaf apabila di dalam seluruh proses pembangunan ini ada kesalahan-kesalahan, ada kekeliruan-kekeliruan, ada kegelapan-kegelapan.